Menyambut pemilihan kepala daerah bulan November mendatang, sejumlah persiapan dan tahapan mulai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang. Kali ini KPU Jombang membuka pendaftaran petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarle PPDP pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta bupati dan wakil bupati Jombang tahun 2024. Pantarle akan bertugas melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih, sekaligus memberikan tanda bukti kepada pemilih dengan mendatangi langsung rumah calon pemilih yang ditandai dengan penempelan stiker. Ya, untuk tahapan pilkada di Kabupaten Jombang saat ini, kita salah satunya ada pembentukan pantarle untuk coklit menciptakan atau membentuk daftar pemilih yang berkualitas, yang bersih untuk pilkada Kabupaten Jombang. Sehingga kami berharap seluruh masyarakat Kabupaten Jombang yang memenuhi syarat menjadi pantarle untuk berpartisipasi dalam atau menjadi pantarle. Pendaftaran pantarle dibuka mulai tanggal 13 hingga 19 Juni 2024. Sementara penetapan nama hasil seleksi pantarle pada tanggal 23 Juni 2024. Pendaftaran bisa dilakukan di kantor sekretaris PPS masing-masing desa atau kelurahan.